DPD LDI Kota Jayapura menggelar tausiah yang diikuti 5 pimpinan cabang dan 8 pimpinan anak cabang LDI se-Kota Jayapura. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring bertempat di Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa atau PPPM Al-Mansyurin, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura pada Minggu 30 Oktober 2022 lalu. Dalam sambutan Ketua DPD LDI Kota Jayapura, Ustadz Syaifullah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Bidang Komisi Fatwa MUI Papua yang akan memberikan tausiah kepada warga LDI Kota Jayapura. Ia juga menambahkan warga LDI Jayapura harus adaptif terhadap transformasi digital. Sementara itu, Ketua Bidang Komisi Fatwa MUI Papua Dr. Muhammad Wahib mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai pertemuan silaturahmi dengan berbagi ilmu yang bermanfaat. Artinya keterbukaan seperti ini luar biasa, artinya sharing ilmu kita sambungkan dengan para ulama sehingga organisasi LDI ini benar-benar bukan hanya gerakan sosial saja tetapi gerakan keagamaan dan secara khusus keilmuan. Tausiah tersebut sekaligus untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjalin silaturahim antar sesama umat dengan berbagi ilmu. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.